Lapor upacara tradisi Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-71. Siap dimulai. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Yusuf Kalla beserta Ibu. Yang saya hormati para kepala lembaga tinggi negara yang hadir. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Tri Sutresno. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Polisi Negara-negara Sahabat. Yang saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, yang saya hormati Kapolri beserta para sesepuh Polri dan keluarga besar Polri serta segenap anggota Polri yang saya cintai dan yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-71 atas nama negara dan pemerintah, saya sangat berterima kasih, sangat apresiasi pada kerja keras Kepolisian Republik Indonesia, pada pengabdian seluruh personil Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga hasilnya kelihatan, hasilnya nyata. Sebagai contoh, di bulan suci Ramadan dan Lebaran tahun ini, situasi Kamtibmas sangat kondusif. Seluruh masyarakat merasa aman, lalu lintas mudik Lebaran lancar, kecelakaan lalu lintas turun drastis, dan harga-harga kebutuhan pokok juga stabil. Sekali lagi, saya apresiasi, saya berikan penghargaan pada kerja keras seluruh personil Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di kota-kota besar maupun yang bertugas di pelosok-pelosok tanah air. Dan karena sekarang masih dalam suasana Lebaran, bagi anggota Polri yang beragama Islam, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Minal aidin wal faidzin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang saya cintai. Dalam usia ke-71, Polri telah menunjukkan dedikasi, menunjukkan loyalitas, menunjukkan integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Polri mampu mewujudkan situasi Kamtibmas yang stabil, yang kondusif. Polri sukses melakukan pencegahan konflik, penjagaan demonstrasi,
penanganan terorisme, pemberantasan narkoba, menekan angka kejahatan konvensional seperti premanisme dan kejahatan jalanan, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, Polri juga berhasil mengamankan agenda politik 101 pilkada serentak tahun 2017 ini, sehingga kegembiraan politik bisa terwujud di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada tersebut. Maka tidak mengherankan, seperti ditunjukkan oleh hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, kepercayaan publik pada Polri semakin meningkat. Kepercayaan publik pada Polri semakin kuat. Polri semakin dicintai rakyat, semakin dicintai masyarakat. Karena itu, saya ucapkan selamat untuk seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Semua itu merupakan hasil dari kerja keras yang telah dilakukan Polri selama ini. Kesuksesan Polri tersebut tidak terlepas dari bantuan, dari dukungan, serta dari kerjasama dengan seluruh komponen negara dan elemen masyarakat. Karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat beserta instansi terkait yang telah mendukung pelaksanaan tugas Polri. Kedepan, dukungan semua elemen bangsa tersebut semakin diperlukan karena tantangan yang dihadapi Polri akan semakin berat. Fenomena globalisasi, demokratisasi, dan kemajuan teknologi informasi pasti mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti meningkatnya kejahatan transnasional khususnya terorisme yang menjadi penalu bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terorisme telah menelan banyak korban tidak berdosa, termasuk anak balita, anak kita, bernama Intan di Samarinda. Terorisme juga telah memakan korban insan-insan Polri, seperti kasus ledakan bom yang terjadi di Sarinah dan di Kampung Melayu. Selain terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber yang merusak dan mengancam masa depan bangsa Indonesia. Karena itu, mereka harus dikejar dan dihancurkan. Selain itu, potensi konflik horizontal maupun konflik vertikal dengan isu-isu primordial seperti masalah suku, agama, dan ras keturunan juga akan meningkat. Sehingga Polri perlu melakukan langkah-langkah antisipasi dini agar situasi kamtipmas stabil dan energi bangsa kita tidak habis untuk hal-hal yang tidak produktif seperti ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi. Polri juga perlu mempersiapkan diri untuk mengamankan pilkada serentak tahun 2018 dan pemilu legislatif serta pilpres serentak tahun 2019 agar potensi kerawanan yang ada tidak berkembang menjadi konflik sosial yang meluas. Di tengah semua perkembangan itu, di tengah serangan terhadap Polri yang terjadi belakangan ini, Polri harus terus menjaga nilai-nilai kebinekaan yang sudah menjadi kodrat bangsa Indonesia. Polri harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, Polri harus menjaga soliditas internal dan selalu bertindak profesional. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang saya cintai, sebelum mengakhiri amanat ini, saya akan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui upaya-upaya sebagai berikut. Pertama, perbaiki manajemen internal Polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan arogansi kewenangan. Kedua, mantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, yang mandiri, dan yang berkepribadian. Ketiga, optimalkan modernisasi Polri
dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Keempat, tingkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi polisional proaktif. Dengan demikian, Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat. Kelima, tingkatkan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi dengan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, serta kolega internasional, sebagai implementasi pendekatan sinergi polisional guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Saya selaku kepala negara tetap komitmen untuk mendukung terbentuknya Polri yang kuat, Polri yang handal, Polri yang profesional, supaya tugas Polri untuk menjaga stabilitas Kamtibmas, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Demikian amanat saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian terbaik kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-71, terus tegaklah menjadi rastra sewa kotama, abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.